Kondisi Ebi-nya saat ini sudah sangat parah dan dia segera membutuhkan transplantasi jantung yang pas. Apakah dari bisa ya aku masa kita nggak menyediakan stok jantung buat Ebi Kiro? Untuk sekali ya Pak, di selama ini karena stok jantung itu nggak pernah ada. Harus transplantasi jantung? Saya ini ya, soalnya itu adalah pilihan terakhir dan kita untuk menyelamatkan jiwa ibu. Transplantasi yang jantung tepat itu kayak gimana dok? Biasanya dari keluarga dekatnya. Jika sekarang kondisinya sih mungkin ibu dan bapak salah satu bisa menyumbangkan jantungnya untuk ibu dan bapak. Tapi itu saja tidak ada jaminan 100% bahwa Abiga selamat. Thank you.
sebenarnya kepikiran itu terhadap mereka. Ya pun. Nah, dia segera membutuhkan transportasi jantung yang pas. Ini sejak kapan? Sudah lama sih. Saya juga sudah menjadi dokter pribadi Erik yang sudah lumayan. Ya Tuhan, enak pernah cerita saya. Sorry banget kalau bisa ngomong sekarang. Ya, terus ketemu dokternya dulu.